Surau, Kitab, dan Kotak Infak, karya Lorentina. Keberkahan mencium tangan Pak Kiai diganti dengan mengamalkan ilmu sebaik-baiknya. Virus dianggap lebih mengerikan dibanding godaan setan di antara barisan sholat yang renggang. Bocah-bocah rindu berlarian di pelataran surau. Kitab-kitab rindu dibuka dalam kebersamaan. Kotak infak rindu suara logam raja yang jatuh berdentangan. Manusia terkurung di dalam sekat zaman, menyemai harap di ladang ketidakpastian.